Halo guys, mari kita review hotel lagi. Ini hotel bintang 5 di area Jakarta Pusat, namanya Hotel Borobudur. Kebetulan saat aku booking hotel ini, aku dapat harga di 1.600.000, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Penasaran hotelnya seperti apa dengan harga segitu, yuk guys? Kita mari langsung cekidot, cek langsung room Hotel Borobudur ini. Kesan pertama masuk Hotel Borobudur ini sih benar-benar the best ya. Tidak usah diragukan lagi. Dari desain interiornya, pelayanannya juga mantul, mantap betul pokoknya. Hiasan candinya juga banyak sekali. Pokoknya unik dan menarik di hotel ini. Dan tidak lama lagi kita akan langsung masuk ke room kamarnya. Kita cek sesuai nggak sih dengan harganya. Di area menuju kamarnya juga banyak sekali pajangan, lukisan, candi-candi seperti ini guys. Ini dia kamarnya. Tara, jeng-jeng-jeng, wow. Kamarnya juga unik. Yang tadi aku bilang, ini sih gak usah diragukan lagi bintang 5 ini. Kita cek view-nya yuk. Langsung ke kota Jakarta view-nya. Kita lanjut masuk area kamar mandinya. Lagi sih kamar mandinya seluas ini dong, ada bathtubnya juga pastinya dan lengkap beserta isinya. Ini sih harga menurut aku sesuai banget 1.600.000 dengan room kamar segede dan sebesar ini guys. Lemarinya juga besar banget, teman-teman bisa lihat dan cek sendiri. Ini 2 pintu ya tadi untuk tempat bajunya atau lemarinya. Tuh lihat interiornya besar, healingnya juga tinggi, healing kamar hotelnya ya. Bantalnya banyak banget dong, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan gak lupa juga hiasan-hiasan candi seperti itu. Di sini juga ada kopi-kopian lengkap, kulkas dan tempat berangkas serta sofa yang besar untuk kita santai di dalam room kamar ini. Oke guys, next videonya aku bakal review untuk sarapan paginya. Bye-bye semua.